banget. Kita mulai aja semuanya dari awal. Kita sabar dan usaha lebih keras. Sinopsis cinta setelah cinta tanggal 24 Juli hari ini. Pada saat itu Starla dibantu dengan Arya dan Nila akan memulai usaha bisnis kecilnya. Starla terlihat mempromosikan produk pakaian yang akan dia jual melalui media sosial. Starla pun dengan yakin bahwa usahanya akan membuahkan hasil yang baik bila menjalaninya dengan penuh semangat. Dengan mas kawin tersebut, dibantu. Nico dan Ayumi terlihat telah berada di hadapan penghulu untuk melanjutkan proses pernikahan mereka berdua. Ayumi pun merasa bersedih karena harus menikah dengan seorang pria yang masih memiliki istri. Kan aku bahagiakan dia sampai nggak ada rumah. Setelah beberapa saat kemudian Mimi terlihat telah siapkan kamar yang indah untuk Nico bersamanya. Namun tanpa diduga Nico dan Ayumi datang menemui Mimi di dalam kamarnya. Kita baru aja langsung pernikah. Nico pun jelaskan bahwa dia telah sah menikah dengan Ayumi. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Sudah sah menjadi suami istri.